dan Renwal 33 Wira Pratama Brigjen TNI Jimira Mos Manalu menerima penganugerahan Treasury Awards Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tingkat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepri tahun 2021. Korem 033 Wira Pratama memperoleh anugerah juara 1 kategori pengelolaan dan penatausahaan hibah terbaik mengungguli 320 satuan kerja lainnya yang berada di bawah kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepri. Anugerah tersebut diserahkan langsung oleh Bapak Indra Suparyanto selaku Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Kepri. Implementasi marketplace DJP paling aktif, kualitas pelaporan capai waktu terbaik, serta penataan hibah terbaik. Sedangkan dalam kategori penyerapan anggaran terbaik dengan pagu besar, Korem 033 Wira Pratama menempati peringkat keempat selama pelaksanaan anggaran tahun 2021. Ada 209 satker yang memiliki kategori capaian IPA sangat baik, ya, atau 64,11%, luar biasa. Selain itu, pada kategori kinerja smart dan nilai IKPA tertinggi, Korem 033 Wira Pratama memperoleh peringkat 1 dari 19 satker lainnya di tingkat Kodam 1 Bukit Barisan. Hal ini menjadi bukti kinerja pelaksanaan anggaran Korem 033 Wira Pratama telah berjalan dengan baik dan akan terus ditingkatkan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada negara dan rakyat Indonesia dalam penggunaan anggaran negara. Anak gadis pergi membeli sepatu, sepatu dibeli dipakai untuk sekolah. Anugerah Treasury Award tahun 2021, bukti kinerja Korem 033 Wira Pratama kepada rakyat Indonesia.